Hai, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan hunting kembali, melihat kondisi yang ada di terminal Kampung Rambutan. Kembali ya Allah teman-teman. Di hari libur ini kita coba lihat kondisi yang ada di sini. Oke, sekarang kita ada di antrian bus Sumatera. Ada MPM dan transport ya. MPM dengan mesin Hino langsung jalan, langsung berangkat. Hanya satu MPM. Siap diberangkatkan. Selamat jalan, selamat sampai tujuan untuk MPM dengan mesin Hino RK dengan bodi Laskana SR 2 D-frame yang pertama ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan videonya, terima kasih sudah komen, like, dan terutama subscribe-nya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe untuk bergabung dengan channel ini supaya mendapatkan informasi-informasi bus-bus akap, bus malam. Ini ada Simpatistar yang baru datang dari Medan, Aceh, di Sumatera Utara ini. Yang dulunya bis ini adalah Sinar Simpati ya, kalau nggak salah ya, dengan bodi Adi Putro Jetbus 3 ya, kalau nggak salah ini teman-teman. Bus Sinar Simpati Star ini yaitu dia melalui lintas tengah kayaknya. Sepertinya dia menggunakan tameng dengan mesin Mercedes-Benz 1626 OH 1626. Silakan satu saja kembali dan bagi Anda membawa putra-putri Anda selalu dalam pengawasan Anda. Di sini juga ada Transport Express dengan mesin Mercedes-Benz 1626 dengan bodi lawas ya, belum ganti baju dia belum ganti bodi yang baru ya, seperti transport yang lainnya, Transport Express. Ya, cukup banyak penumpang yang naik pagi ini berangkatan untuk ke Solok, Padang Panjang, Padang Kota, dan Pariaman, terutama di Lubuk Basung. Polnya Transport Express Jaya ini sama dengan LBJ Transport teman-teman. Masuk bis Kumarang Jaya Hino RK dengan bodi Laksara dengan warna merah dan putih. Kumarang Jaya Kuda Raja ya. Ya, di sini penumpang baru datang, baru turun menurunkan barang-barangnya dari Simpatistar bis Aceh Medan Sumatera Utara dengan mesin Mercedes-Benz lintas tengah yang terkenal dengan lempar batunya. Ada sana juga ada Transport dan Kumarang Jaya yang ke Lampung. Dan di sebelahnya ada armada ya, ini barisan bis-bis Jawa Barat. Penumpang cukup banyak hari ini dari Simpatistar yang datang dari Sumatera yang akan transit ke bis berikutnya. Kemungkinan bus Simpatistar yang ini akan terpals di terminal Kampung Rambutan untuk istirahat keberangkatan untuk hari esok. Di sini sudah ada datang bus yang akan transit yang langsiran dari bus Simpatistar dengan bis yang hampir sama, Mercedes-Benz OH 1626 dengan bodi Jetbus 2 plus Adi Putro dengan warna dan livery yang sama, bintang-bintang Simpatistar. Dan di belakang Kumarang Jaya siap diberangkatkan ke Sumatera, Lampung, Lahat, dan ini sepertinya sih lewat lintas tengah dengan tanpa tameng. Lintas timur ya kalau nggak salah. X bus ini ya, pariwisata ya kalau nggak salah.
Di belakangnya ada CBU. Ya, simpati star yang langsir akan membawa penumpang yang ditransit dari sini, Terminal Kampung Rambutan, yang baru datang dari Sumatera. Ya, tampaknya akan mundur dia. Kelasnya sepertinya ini kelas eksekutif ya, Super High Deck, atas VIP. Mundur ke barisan parkir bus Sumatera yang dia ada di belakang. Bus Sumatera itu ada di sebelah kanan dekat Damri Bandara ya, khusus bus ke Sumatera. Baik Simpati Star, ALS, terus Sinar Dempo yang ke Pagar Alam, Palembang, bus Sumatera Barat, Sumatera Utara, Pekanbaru, di sini semua parkirnya di sebelah kanan, khusus parkir bus Sumatera teman-teman. Ya, ini lintas tengah, ciri khasnya dengan tameng, karena lintas Sumatera itu ya rawan lempar batu, atlet lempar batu. Dulu juga ada bajing loncat ya namanya, itu naik ke atas bis dan bisnya penumpangnya diambil barang-barangnya semua. Dan bis Simpati Star yang baru datang ini akan terpaus di Terminal Kampung Rambutan. Sepertinya akan dicuci bersih dulu di belakang ya, biasanya kalau Simpati Star ini untuk istirahat juga sopirnya atau drivernya atau kru-nya. Lumayan perjalanan 3 hari 3 malam. Mungkin kalau ada tol mungkin akan lebih cepat lagi ya, 2 hari 2 malam atau 3 hari 2 malam. Ya, arah parkir bagian belakang dari Terminal Kampung Rambutan. Di sebelah kanan biasanya ada ya. Oke, tinggal satu Simpati Star menanti penumpang yang akan berangkat ke tujuannya, mungkin diantar ke Bandung. Transfer Express Jaya Tranex siap diberangkatkan Novin 43. Penumpangnya lumayan banyak juga beberapa hari ini saya lihat, dengan harga tiket 410 teman-teman. Lumayan terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah ya. Rata-rata bisnya eksekutif plus. Ya, selamat jalan, selamat sampai tujuan. Transfer Express Jaya Lubang Pasung, Pariaman, Padang Panjang, Solo. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan di subscribe dan di share. Jika terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih teman-teman.